Sejarah Henry Gurney. Nama sekolah ini diambil bersempena pembukaan rasmi pesuruh jaya tinggi British di Malaya, iaitu Sir Henry Gurney. Sekolah ini ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947, iaitu Akta 90. Sekolah ini menempatkan golongan remaja yang telah melakukan kesalahan juvana. Golongan remaja yang berumur 14 hingga 21 tahun diperintahkan untuk ditahan serta menjalani pemulihan. Sekolah ini juga terdapat di Kota Kinabalu dan Keningau, Sabah, Puncak Borneo, Sarawak, Teluk Mas Melaka dan Batu Gajah Perak. Seterusnya, cara membuang persepsi negatif masyarakat terhadap pelajar Henry Gurney. Yang pertama, menganjurkan program atau aktiviti bersama pelajar. Yang kedua, mendengar luahan hati atau masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, terapkan dalam diri bahawasanya semua orang mampu diberi peluang kedua untuk berubah menjadi yang lebih baik. Saudara-saudari sekalian, sebagai menyimpul keseluruhan video ini, saya mengajak untuk anda semua individu di luar sana, marilah kita bersama-sama memberikan peluang kepada anak-anak muda ini, yang mana sedikit sebanyak peluang yang kita berikan dapat membantu dan memberikan kebahagiaan untuk mereka di masa yang akan datang. Fahami bagaimana mereka dahulu sekali kesulitan, kesedihan, kesengsaraan yang mereka alami jika kita menerapkan tabiat alam kita yang sering kami menghukum. Kita bukanlah hakim, bukanlah juru di dunia ini menjatuhkan hukuman kepada mereka. Hukuman, celaan, herdikan daripada mulut kita tidaklah mampu untuk menjamin kesejahteraan anak-anak ini. Bahkan, hanya menjatuhkan semangat mereka untuk membina hidup baharu sama seperti masyarakat yang mereka lihat mempunyai hidup bahagia. Anak-anak ini juga hanyalah manusia biasa setaraf dengan kita yang layak untuk kita berikan sinar baharu, peluang baharu daripada diri kita semua yang menjadi tali pengharapan untuk mereka meneruskan langkah dalam kehidupan. Sungguh, dengan cara kita menemukan hati untuk memberikan mereka peluang baharu akan membantu mereka mendapatkan semula semangat untuk meneruskan kehidupan. Dengan ini, kami menyuruh kepada anda semua, marilah kita sama-sama membantu ras kenayah yang dapat merosakkan mereka, di samping memberikan mereka sinar harapan yang dapat membantu mereka mengubah nasib di masa akan datang. Jadi, kepada sesiapa di luar sana yang memerlukan bantuan dan perkhidmatan, terdapat sebuah institusi yang disediakan. Institusi ini terletak di Kajang Selangor yang bernama Rumah Pengasih Warga Prihatin. Rumah Pengasih Warga Prihatin merupakan sebuah institusi penyelidikan dan pembangunan akhlak serta pusat kajian pembangunan peradaban Islam moden yang dibangunkan sendiri oleh 20 orang pengasas secara bergotong royong. Tim dan asnaf yang terdiam menjadi subjek kepada kajian ini untuk mereka buktikan dengan Al-Quran dan Sunnah mampu membentuk generasi yang hebat